Berikut jadwal bola pekan ini mulai tanggal 3 hingga 5 Juni 2023. Jadwal pertandingan pekan terakhir Liga Italia di hari Sabtu tanggal 3 Juni, pertandingan Sassuolo lawan Fiorentina ditayangkan Beansport 1 jam setengah 2 dini hari. Torino lawan Inter Milan ditayangkan Beansport 1 jam setengah 12 malam. Kemudian di hari Minggu tanggal 4 Juni, pertandingan Cremonese lawan Salernitana ditayangkan Beansport Extra jam 2 dini hari. Empoli lawan Lazio ditayangkan Beansport 1 jam 2 dini hari. Masih di hari Minggu, pertandingan Napoli lawan Sampdoria ditayangkan Beansport 1 jam setengah 12 malam. Selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Juni, pertandingan Atalanta lawan Monza ditayangkan Beansport Extra jam 2 dini hari. Lecce lawan Bologna ditayangkan Beansport Extra jam 2 dini hari. AC Milan lawan Verona ditayangkan Beansport Extra jam 2 dini hari. Masih di hari Senin, pertandingan Roma lawan Spezia ditayangkan Beansport 1 jam 2 dini hari. Udinese lawan Juventus ditayangkan Beansport 3 jam 2 dini hari. Dan berikut ini klasemen Serie A sebelum pertandingan di pekan terakhir. 4 tim yang sudah berhasil lolos ke UCL musim depan yaitu Napoli, Lazio, Inter Milan, dan AC Milan. 2 slot Liga Eropa akan diperebutkan oleh Atalanta, Roma, dan Juventus. 2 tim dari Serie A yang sudah resmi degradasi yaitu Cremonese dan Sampdoria. Sementara 2 tim lainnya yang masih rawan degradasi yaitu Spezia dan Hellas Verona. Jadwal pertandingan pekan terakhir Liga Spanyol di hari Minggu tanggal 4 Juni, pertandingan Mallorca lawan Rayo Vallecano ditayangkan Beansport Extra jam setengah 12 malam. Real Sociedad lawan Sevilla ditayangkan Beansport Extra jam setengah 12 malam. Villarreal lawan Atletico Madrid ditayangkan Beansport Extra jam setengah 12 malam. Masih di hari Minggu, pertandingan Osasuna lawan Girona ditayangkan Beansport Extra jam setengah 12 malam. Real Madrid lawan Bilbao ditayangkan Beansport 3 jam setengah 12 malam. Selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Juni, pertandingan Real Madrid lawan Valencia ditayangkan Beansport Extra jam 2 dini hari. Masih di hari Senin jam 2 dini hari, pertandingan Celta Vigo lawan Barcelona ditayangkan Beansport Extra. Espanyol lawan Almeria ditayangkan Beansport Extra. LC lawan Cadiz ditayangkan Beansport Extra. Dan Valladolid lawan Getafe ditayangkan Beansport Extra. Dan berikut ini klasemen La Liga terbaru sebelum pertandingan di pekan terakhir. 5 tim yang lolos ke UCL musim depan yaitu Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, dan Sevilla. Walaupun saat ini Sevilla berada di peringkat ke-11, namun Sevilla berhasil lolos ke UCL karena berhasil menjadi juara Liga Eropa. Sementara 2 tim dari La Liga yang sudah resmi degradasi yaitu Espanyol dan LC. Tinggal menunggu 1 tim lagi antara Valladolid, Celta Vigo, Almeria, Valencia, Getafe, dan Cadiz. Jadwal pertandingan final Piala FA antara Manchester City lawan Manchester United akan dihelat dari Sabtu tanggal 3 Juni jam 9 malam dan ditayangkan oleh Beansport 3 dan Video. Sementara pertandingan pekan terakhir PSG akan bertemu dengan Clermont di hari Minggu tanggal 4 Juni jam 2 dini hari dan ditayangkan oleh Beansport 3. Selanjutnya jadwal pertandingan 8 besar Piala Dunia U20 2023 di hari Minggu tanggal 4 Juni. Pertandingan Israel lawan Brazil ditayangkan Moji TV jam setengah 1 dini hari. Kolombia lawan Italia ditayangkan Moji TV jam 4 pagi. Selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Juni, pertandingan Korea Selatan lawan Nigeria ditayangkan Moji TV jam setengah 1 dini hari. Dan Amerika Serikat lawan Uruguay ditayangkan Moji TV jam 4 pagi.